dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i, sebagian dari bagusnya Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan perkara yang sia-sia. Kita tidur malam hari berapa jam? Hah? Hampir 8, 6 sampai 8. Ini kalau tanpa adab-adab, tanpa doa-doa dari Nabi, jawabannya apa? Sia-sia. Berarti kalau umur kita 80 tahun, katakanlah umur kita 70 sampai 80 tahun. Ini 6 sampai 8 jam, hitungannya kan berarti hidup kita sepertiga udah sia-sia. Betul tidak? Enggak jadi pahala, enggak jadi keridhaan Allah. Sepertiga hidup kita udah sia-sia itu. Ya, tinggal 2/3. Sisanya 2/3 untuk apa ini? Kalau dipakai bekerja sepertiganya aja, bekerjanya tanpa adab juga, tidak sholat hajat, tidak berwudu, tidak berdoa dulu pas mau berangkat kantornya, nggak ibadah juga di kantornya. 2/3 tinggal dikurangi sepertiga lagi. Sepertiga kerja tanpa adab-adab dan ibadah. Ini udah sia-sia kehidupan kita yang 2/3-nya. Tinggal sepertiganya itu. Nah, sepertiganya ini sholat paling ngambil porsi berapa menit? Katakan 5 menit, cuma 25 menit. Sepertiganya dari 25 menit itu berapa? Ya kan, 24 jam, 8 jamnya udah sia-sia. 8 jamnya lagi yang untuk kerja sia-sia karena gak pakai adab. 2/3 udah sia-sia tuh. Berapa jam berarti? 16 jam. Sisa berapa jam? Sisa 8 jam. 8 jam diambil untuk sholat saja, katakanlah 5 menit ya, katakanlah 5 menit untuk sholat. Atau kita pakai untuk sholat begini, 5 menit ditambah 5 menit dengan yang sunnahnya 10 menit, kali 5 berarti 50 menit. Oke lah, katakanlah 1 jam. Jadi dari 8 jam ya, untuk sholat hanya 1 jam untuk ibadah ini. Bayangin, dari 70 tahun Bapak Ibu, dari 70-80 tahun yang bernilai cuma enggak ada sepertiganya itu. Tapi kalau kita tidurnya berwudu dulu, baca doa dulu, kita terlelap, itu 8 jam, 7 jam jadi nilai ibadah. Bekerjanya ke kantor, kita berwudu dulu, sholat hajat dulu 2 rakaat, munajat minta kepada Allah, apapun dia pekerjaannya, itu jadi apa? Ibadah. Sudah terselamatkan itu dengan adab-adab menghindarkan yang sia-sia, sudah terselamatkan 2/3 kehidupan kita. Ya, dipakai nanti katakanlah untuk ibadah sholat dengan sunnah qobliyah dan ba'diyahnya 1 jam. 7 jamnya ngapain? Ada yang ke pasar, ada yang makan, ada yang minum, ada yang ke toilet, ada yang nyapu-nyapu. Itu semua kalau dipakai dengan adab-adab Nabi, semuanya jadi ibadah 100%. 24 jam kehidupan kita nilai ibadah dengan hadis ini. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.